Okay, hari ni, petang ni kita nak bawa budak-budak ni pergi ke pantai. Jom. Masuk! Tiap ayat yang ditulis, tiap gambar yang dilukis, tiap rasa yang dibaris, tiap bulatan yang garis, tiap kertas yang dihiris, tiap titis yang ditangis, tiap eksperimentalis, tiap impian sang artis, mula dengan kosong. Bawa apa tu? Baju budak-budak. Oh, kita bawa makanan. Tak. Okay, jom. Bawa air ya. Berapian bawa air. Sekarang ni aku dalam perjalanan untuk ke Pantai Bersih. Pantai Bersih ni terletak dekat dalam kawasan seberang Prai, which is just opposite dengan Georgetown. Tapi sekarang ni aku masih dalam jam dekat Jalan Baru. Tak pasti kenapa jalan ni jam waktu hari Minggu. Selalunya jalan ni clear je. Sepatutnya perjalanan mengambil masa dalam 10 minit je. Jadi kita harap sempat sampai sebelum matahari tu benam lah. Hari ni plan ni nak ke pantai just bagi budak-budak ni berlari. Dan kita orang just duduk je lah kat situ kan, relax melihat matahari terbenam. Okay, jom. Kita dah sampai ke Pantai Bersih. Jadi kita ada dalam masa sejam untuk spend kat sini. Boleh terbangkan drone ke, bagi budak-budak ni main. Okay, jom. Ingatkan dia orang nak tarik, rupanya abah dia yang kena tarik. Sekarang kita berada dekat Pantai Bersih. Untuk mengatakan korang, Pantai Bersih ni sebenarnya adalah no fly zone. Jadi kalau nak terbang, kena minta permission. Dan depan aku sekarang ni adalah pulau, bahagian Pulau Pinang, directly dengan Bandar Georgetown dekat depan ni. So sekarang ni tengah biarkan the kids main di pantai, main basah-basah dengan air laut. Sementara tu, kejap lagi aku akan flykan drone. Tapi sebelum kita dapat flykan drone, kita kena unlock no fly zone punya permission. Okay, kita akan cuba terbangkan drone dekat sini. Angin agak kuat. There's two things yang kita boleh test hari ni. Kestabilan image je
bila berada dekat kawasan open sea. Dan yang kedua, kita boleh tengok ketahanan bateri dia, berapa lama dia boleh bertahan dalam keadaan angin macam ni. Maknanya dia perlu extra strength untuk bergerak. Dengan nak fly pula ada update. Terbang dekat open sea, open beach macam ni, pastikan faham arah angin. Okay, angin datang dari sana. Jadi make sure drone bersedia untuk terbang ke arah sana, takut kita langgar orang. Okay, macam aku cakap tadi, kita sekarang berada dekat dalam authorization zone. Maknanya kita berhampiran dengan lapangan kapal terbang. That's why kat dalam ni ditulis authorization zone. So kalau aku nak cuba terbang, dia akan tulis kat sini authorization. Jadi aku tak boleh terbangkan drone kat sini. Cara untuk unlock dia adalah masuk ke authorization zone. Okay, kejap. Sebelum aku teruskan part ni, sebelum korang nak unlock kat dalam aplikasi DJI Fly, korang kena daftar dulu dekat website ni. Okay? Okay, masuk je dalam website ni, korang perlu pilih lokasi untuk terbang dan kemudiannya scroll ke bawah untuk ke satu page dia tulis Unlock a Zone. Okay, bila klik ni dia akan bawa korang ke satu tab yang baru. Dan di sini, kalau korang belum lagi register DJI drone korang, jadi korang kenalah register drone korang, masukkan serial number. Serial number ni korang boleh dapatkan dekat profile pilot. Selepas selesai pendaftaran profile pilot, masukkan serial number, korang akan sampai ke dekat unlock request. Klik pada zone unlocking. Selesai je lepas tekan zone unlocking, dia akan keluar basic information tentang kita, tentang pilot, tentang drone yang kita akan terbangkan. Jadi kalau korang dah register, nanti korang boleh pilih dekat tab tu maklumat-maklumat berkaitan dengan drone yang korang akan terbangkan dan siapa pilot dia. Okay, seterusnya dekat bawah tu korang kena pilih dekat mana kawasan yang korang nak terbang. Macam aku ni, aku nak terbang dekat dalam kawasan biru ni. Jadi aku klik dekat kawasan biru tu, dia akan highlighted. Kemudiannya turun bawah lagi, dekat sini boleh pilih tarikh dan kita kena tulis juga kenapa kita nak terbang dekat situ. Selalunya aku just type for recreation purpose. Dan lepas tu korang boleh masuk semula ke apps DJI Fly korang. Pergi dekat profile, masuk dekat setting, turun ke bawah, dia ada satu button yang bertulis Unlock Geo Zone. Dekat Unlock Geo Zone ni korang boleh import masuk permohonan untuk terbangkan drone tadi. Dia akan keluar secara automatik bila korang linkkan akaun korang dengan DJI Fly Apps. Tap pada tick button tu dan dia akan automatik connect dengan kita punya aplikasi DJI Fly. Back to the footage dekat Pantai Bersih. Jadi authorization ni kita buat sekali je dan selalunya kita boleh fly selama 3 hari berturut-turut. Bila kita dah apply, dia dah hilang lah dia punya unauthorized. So I agree, confirm. Thank you.